9-8 lagi. Dari SD Negeri Pakel dan SMP Negeri Seberang Jogja, kebetulan kan sekolahnya ini yang hadapan-hadapan. Cuman kebetulan bapak kelas sekolahnya sedang tidak ada, jadi kita ditip ini proposal info tentang siswanya. Yuk kita ke lanjut lagi ke mana ya, SD apa TK sebelah. Lagi di SMA Bina Anak Soleh. Ini menarik sekali di sekolahnya. Lihat itu ruang kelasnya itu yang kelas 10 di bawah itu enggak ada jendelanya. Pasti enggak ada pintunya juga. Jadi terbuka tapi enggak panas ya. Udaranya enak loh. Enggak panas padahal di tengah kota ini. Terus itu di atas kalau dilihat itu di atas ada mereka lagi pada main pingpong, jadi ada apa namanya meja pingpong gitu. Bisa dilihat di bawah juga. Kalau yang atas ada kayaknya ada tutupnya ya, ada jendelanya, tapi mungkin karena biar kalau pas angin di sini kan di tengah sawah ya, jadi biar angin itu nggak masuk langsung ke kelas. Tapi yang kemarin yang bawahnya buka gitu, terbuka, suasananya terbuka dan nyaman sih di sini. Sebenarnya nggak begitu banyak. Ini tadi teman-teman yang barusan datang ini yang kayaknya mereka harus dari luar juga tadi diantar pakai bis. Itu nggak tahu dari mana. Namanya sebenarnya tapi nanti kita kesana aja. Ini kalau mau daftar di sekolah sini ada kontaknya, bisa online. CBBSSCID ada websitenya. Lalu bisa kontak Ustaz kita. Itu 08122 itu ada nomor teleponnya. Halo, kita habis dari SMA IT Bina Anak Soleh dan mereka join dengan kita. Aduh, ketutupan HP nggak apa-apa ya, yang penting join. Kita lanjut lagi ke sekolah yang lain. Follow me. Ini SMP Perintis dekat sama Bina Anak Soleh. Gabung dengan kita. Sekolah kamu juga ingin gabung dengan kami? Call me. Nanti insyaallah kami akan datang ke sekolah kamu. Yuk, ikuti kami lagi. Saben sudah gabung sama kita. Just markup. Sekolah di area apa namanya Yogyakarta ya, lalu pilih ke daerah kota. Nah, kita pilih yang mana? Nah, kita di database kita ada dari TK, SD, SMP, SMA, SLB sampai PKBM sudah ada di aplikasi kami. Nah, contohnya yang SMA, SMK kita sudah tampilkan. Nah, ketika orang tua atau anak sedang mencari apa namanya pengen sekolah di mana ya, ini dia ketika melakukan pencarian gini nanti dia akan disuggest. Diberikan tampil di hasil pencarian adalah sekolah-sekolah yang terdekat dengan di lingkungan mereka.
sudah bisa. Bisa. Oh. Iya, profilan sederhana. Iya, tapi masih anu kan nilai belum bisa. Nah, kalau nilai kan nanti langsung ke apa anak per anak biasanya iya. Seperti itu, Kak. Kalau untuk apa namanya? Bisa biar anak bisa lihat nilai, sama orang tua bisa lihat nilai, orang anak bisa lihat hasil presensinya dia. Iya. Itu harus update ke yang paling enggak yang 240 itu per sekolah per tahun. Seperti itu. Nanti caranya adalah admin sekolah memasukkan nomor handphone atau apa nomor handphone anak atau orang tua siswa di sistem kami. Nanti ketika misalnya ada salah satu siswa mengakses Cisco seperti ini, dia tinggal subscribe aja Pak, masuk ke dalam sekolah. Dari SMK Negeri 4 Yogyakarta, kebetulan Bapak Kepala Sekolahnya sedang ada tamu, jadi tadi ketemu dengan bagian IT-nya. Arahannya sih mau join dengan kita, semoga bisa kerjasama ya. Dadah! Balik ke bersama dia. Yuk, bawa sampai jumpa bersama dia.